Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Isi WebC. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan tools dari Google, namanya Google Trend. Gunanya itu untuk mengetahui trending topik apa saja yang sedang dibicarakan dan lagi hits, baik itu dari kategori berita, bisnis, olahraga, makanan, dan lain-lain. Video ini sebenarnya masih berhubungan dengan video keyword research saya sebelumnya. Ambil saja knowledge-nya sehingga kalian punya pengetahuan yang lebih luas dalam meriset kata kunci. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya sebagai cara untuk mencari bahan konten berupa video ataupun artikel yang tentu nanti bisa memberikan traffic ke website ataupun ke channel kita lainnya seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita cek link-nya. Linknya ini dia, trends.google. Sebelum lanjut ke pencarian, saya terangkan dulu apa yang ada di halaman ini. Oke, nanti kita ketik penelusurannya di sini ya. Dan ini adalah pencarian yang lagi tren di dunia, terbagi berdasarkan wilayah. Kalian bisa lihat ya, topiknya di sini ada artis Taylor Swift dan Kim Kardashian, Piala Dunia, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita tampilkan juga slide yang lain. Ini termasuk topik-topik yang lagi hangat saat ini. Kalau kalian scroll ke bawah, itu ada insight dan artikel terbaru, trending hasil dari penelusuran baru-baru ini. Artinya masih baru ya, teman-teman. Kalian bisa lihat nih di bidang olahraga. Ada juga ini subsidi tepat Pertamina dengan 10.000 plus pencarian. Lalu ada juga ini syarat naik pesawat, juga 5.000 plus penelusuran. Jika kita klik ya, nanti akan masuk ke artikel tersebut. Nah, untuk lebih lengkap, kalian bisa klik ini penelusuran trending lainnya, atau langsung ke menu ini, klik trending search. Nah, ini dia topik yang sedang naik trennya per hari ya. Jadi bisa saja besok atau 2-3 hari lagi sudah hilang trennya. Untuk yang penelusuran real time di wilayah Indonesia itu belum ada, tapi kalau kalian target keluar ya, misal ke Amerika Serikat. Nah, ini dia trending topic secara real time di sana. Jika di Indonesia, yang kalian bisa lihat hanyalah penelusuran harian per tanggal ini ya. Ini ada tanggalnya. Ya, kalian bisa cek di sini juga dengan jumlah pencariannya saat ini. Klik muat lainnya dan telusuri, siapa tahu ada topik terkini yang bisa kalian ambil dan gunakan sebagai konten. Oke, balik dulu ke home. Nah, ini ada namanya search berdasarkan data tahun sebelumnya. Oke, ini setahun lalu, 2 tahun lalu, dan seterusnya. Misal kita klik ini, data search tahun 2021. Nah, ini dia trending topic di tahun 2021 di wilayah Indonesia ya. Targetnya juga bisa kalian sesuaikan ke negara lain. Di sini ada rangkumannya, yang sering ditanyakan tahun lalu, tentang COVID pastinya, film, penelusuran terpopuler, dan lain-lain. Ya, sekarang misalnya kalian punya blog nih atau channel yang membahas tentang resep makanan. Kalian bisa klik nih, misal saya coba ini ya. Nasi goreng. Ya, kita cek sekarang apakah tahun ini masih tren. Jadi kalian tinggal ganti filternya ke 12 bulan terakhir. Kategori juga kita bisa rubah ke food and drink. Di web search kita bisa ganti juga ke penelusuran yang lain ya. Seperti ini ada YouTube search, image search, news, dan Google shopping. Misalnya kita rubah ke YouTube search, maka tren grafiknya juga berubah teman-teman. Nah, ini trennya bagus, meningkat. Tentu query atau pertanyaan untuk kata kuncinya juga berubah. Paham ya? Sekarang kita bahas dulu nih yang web search. Artinya penelusuran dari Google Search Engine ya. Coba kita lihat query-nya apa saja. Pricing ini artinya sedang lagi meningkat ya pencariannya. Related query itu ada ini ya, nasi goreng pedas, resep nasi goreng bistik,
kalian bisa coba list berikutnya. Ini ada macam-macam ya query yang berhubungan dengan nasi goreng. Coba sekarang kita filter ke yang teratas, pilih top. Ya, ini ada resep nasi goreng paling atas ya, bumbu nasi goreng, membuat nasi goreng, dan lain-lain. Nah, kalian bisa nih jadikan sebagai kata kunci dalam membuat artikel atau video. Lebih lanjut, kalian bisa cek video saya yang membahas tentang cara meriset kata kunci dan juga kompetisinya. Kalian bisa cek di video ini ya. Oke, itu dia tadi yang bisa kita lihat topik dan pertanyaan apa yang sedang dicari saat ini di penelusuran di Google ataupun di YouTube. Untuk menggunakan Google Trend, tinggal ketik di pencarian topik yang sesuai niche kita. Misalnya saja, laptop gaming terbaik. Oke, ini dia grafik trennya. Pertama, saya rubah menjadi ke 5 tahun untuk mengetahui pola search-nya ya teman-teman. Nah, dari sini kalian bisa lihat grafiknya sempat mengalami beberapa kali di puncak tren ya. Nah, ini bagus ya, mungkin nanti bisa tren lagi walaupun sekarang masih di tengah-tengah. Oke, scroll ke bawah. Kalian akan menemukan minat sesuai dengan wilayah atau interest by sub-region. Nah, di sini berdasarkan wilayah yang paling tinggi pencariannya, itu Jakarta, lalu ada Sulawesi Selatan, Banten. Nah, kalian juga bisa cek berikutnya ya, itu ada Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk kata kunci laptop gaming terbaik, wilayah ini perlu kalian perhatikan teman-teman. Misalnya nih, kalian beriklan ya, menggunakan Google Ads atau Facebook, dari sini kita bisa tahu nih, wilayah mana yang nanti kita bisa target, karena interest-nya atau minatnya besar terhadap produk tersebut. Kalian juga bisa klik ya untuk melihat kotanya, misal Sumatera Utara. Nah, itu kotanya di Medan. Oke, itu salah satu contoh, saya balik dulu, saya jelaskan yang lain. Pada query, kita bisa telusuri lagi nih, misal ini ya, laptop gaming terbaik 2022. Kalian di sini lihat grafiknya. Lalu ada wilayah berdasarkan minat seperti tadi. Juga pertanyaan atau query yang lain. Nah, ini sangat bagus dan lengkap informasi yang bisa kita dapat. Oh ya, kalian juga bisa menggunakan fitur ini teman-teman, compare untuk membandingkan kata kunci yang lain pada niche atau market yang sama. Misalnya ya, saya buat laptop editing video. Ya, di sini kita bisa lihat perbandingan melalui grafiknya, ada yang biru dan merah itu ya. Lalu juga ada perbandingan pencarian berdasarkan wilayah. Nah, bisa kita lihat di sini di West Java, perbandingan pencariannya 53% banding 47%. Nah, ini juga di Jogja 100% orang minat pada laptop editing video. Nah, inilah fungsinya, kalian bisa paham betul ya jadinya target market untuk produk yang akan kita jual. Dari sini akan muncul query yang lain teman-teman. Nah, ini lebih ke produknya ya. Nah, ini menarik teman-teman. Coba kita klik nih Asus VivoBook. Grafiknya sangat bagus ya, ini lagi meningkat. Untuk interest by region, ini 5 besarnya, ada di wilayah ini ya. Dan kerennya, kita bisa telusuri lagi dari kata kunci ke brand yang dicari dan sekarang tipe produknya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kita bisa tahu ya, yang dicari VivoBook A412. Oke, ini dia grafiknya, sempat naik tinggi di wilayah Yogyakarta nomor 1. Nah, itu dia tadi teman-teman, semoga penjelasan saya bisa kalian pahami ya. Jadi dengan melihat Google Trend, kita jadi bisa tahu nih topik yang lagi hits yang bisa kalian buat untuk bahan artikel atau video. Bisa juga mengetahui wilayah apa yang interest-nya tinggi akan produk tertentu. Tujuannya ketika beriklan, kita jadi bisa melihat nih wilayah mana yang harus kita target. Oh ya, untuk grafik ini, itu grafik tren ya teman-teman, jadi bukan menunjukkan volume pencarian, tapi menunjukkan tren pencarian yang dihitung dari 1 sampai 100. Semakin tinggi angkanya, artinya trennya sedang naik. Kalau mau lihat jumlah pencariannya, misal tadi ya, laptop gaming terbaik dan laptop editing video. Kita lihat search-nya,
dengan tools ini, mangoes.com. Ya, ini kalian bisa lihat volume search berbeda ya jumlah pencariannya. Yang ini 2400 monthly search-nya, sedangkan laptop editing video 1000 per bulan. Jadi walaupun grafik trennya itu mirip, belum tentu volume search-nya sama. Paham ya? Satu lagi yang terakhir, kalian juga bisa cek nih di YouTube search ya. Misal ketik laptop gaming. Pada search YouTube, kita juga bisa melihat keyword top list pada laptop gaming. Ini yang paling atas ada ini teman-teman. Laptop gaming murah 2022. Laptop gaming terbaik juga ada di sini ya. Artinya, kata kunci ini sering dicari sehingga menjadi list pada pencarian di YouTube. Nah, coba kita ke Google search ya. Coba saya ketik laptop gaming terbaik. Scroll ke paling bawah. Nah, di sini Google memberikan saran kata kunci yang lain berdasarkan pencarian yang masih berhubungan atau related keyword yang bisa kalian pertimbangkan sebagai kata kunci untuk konten di website. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Semoga sekarang kalian bisa lebih tahu dan paham caranya mencari trending topic ataupun kata kunci yang memiliki traffic serta tren yang baik. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.